Halo guys, balik lagi di channel aku, ini aku di doang Tingtong. Guys, jadi ada cerita teman aku suka beli bakso. Katanya baksonya tuh suka ada belatungnya gitu guys, udah basi. Dan dia kan pernah komplain tuh ke penjualnya. Terus kata penjualnya, memang dia baksonya itu sering kena begitu guys. Gara-gara tetangganya tuh gak senang sama dia, sama-sama dagang makanan juga. Nah, makanya katanya dia tuh diguna-guna gitu guys. Aku sih gak tahu sih guys, benar atau enggak. Dan kali ini aku mau coba makan nih guys baksonya. Ini ada belatung-belatungnya guys. Ayo guys, mari kita coba makan. Mari makan. Kalian pernah sih gak sih dengar kasus begitu guys? Kasus orang dagang makanan kena guna-guna di makanannya guys. Katanya tuh kalau itu pakai apalah gitu guys, ilmu hitam gitu guys. Dan kalian pernah gak sih dengar cerita kasus bakso yang pakai cana dalam gitu guys, buat persugihan? Kalau cerita kayak gitu terkenal banget di kampung aku guys. Terkenal banget bakso yang pakai persugihan, dan di kuahnya itu ada cana dalamnya gitu, cana dalam perempuan. Pernah gak sih guys dengar kayak gitu? Oke guys, aku coba makan baksonya. Ini ada belatung-belatungnya gitu guys. Baksonya tuh gak enak. Lembek banget. Mungkin karena aku suka bakso yang kenyal gitu guys. Jadi kalau makan bakso yang lembek, aku gak terlalu suka. Di bihunnya ini kayak ada aroma basinya gitu. Benar. Entah di bihunnya, di mie-nya, atau di sayurnya, soalnya udah kecampur gitu guys. Kita coba makan belatungnya guys. Kalau belatungnya ini agak enak, ada manis-manisnya gitu guys. Ini kita kasih belatungnya gitu guys. Tuh. Nyelar gak sih kalian lihat begini? Baksonya sih enak, tapi baksonya itu guys, minyak itu guys, udah kayak basi gitu. Kasian guys sama penjual baksonya, katanya dia sekarang sepi banget. Saking sepinya itu, terkadang dia sehari cuma jual 12 mangkok gitu guys. Dan juga awalnya dia kira sepi gara-gara covid, corona. Oh ya guys, aku mau kasih cabenya gitu ya guys.
benar-benar udah gak enak banget guys, udah gak ketolong. Soalnya bau, bukan bau ini, kayak aroma basi gitu. Aroma basi itu kayak gimana sih? Pokoknya gitulah, aroma basi guys. Nih aku cobain bakso yang gedenya. Baksonya ini udah agak lembek gitu guys, udah nggak enak. Jadi dipakai belatungnya ini guys. Jadi perpaduan atau kolaborasi yang bagus gitu guys. Ya menolong gitu, tertolong sama belatungnya guys. Wah, kalian ngiler nggak sih guys? Nih tuh. Tinggal bakso kecilnya guys, dikasih belatung air begini. Dikasih belatung guys, langsung kamu lincah banget sih. Enggak enak, jadinya enggak terlalu nafsu makan guys. Kepalanya mau gigit orang. Belatung masih mini. Guys. Oh.
Baksonya udah habis, guys. Tinggal ininya doang. Tinggal mie-nya. Sedangkan mie-nya tuh kayak basi gitu, guys. Jadi aku nggak bisa makan, nggak suka, nggak nafsu gitu, guys. Iya, benar, mie-nya itu bihunnya atau apanya gitu, guys, kayak basi gitu. Oke, guys, video kali ini sampai di sini dulu aja. Cerita tentang tukang baksonya ini beneran kena guna-guna atau enggak, aku belum bisa mastiin, guys. Terima kasih buat kalian udah nonton video ini. Jangan lupa kalian tinggalkan like, comment, subscribe, share. Bye.